Kabar bahagia menghampiri keluarga Ridho Dea dan Siva Aisyah Fauzia. Pasalnya anak kedua mereka baru saja lahir secara normal pada Rabu, 13 Desember tahun 2023 jam 4.40 menit WIB dengan berat 3,42 kg di Rumah Sakit Bina Medika Bintaro. Ridho Dea menemani sang istri, Siva Aisyah Fauzia, saat melahirkan anak kedua mereka yang hingga saat ini belum memiliki nama. Sebelum melahirkan, ternyata istri Ridho Dea ini sempat melakukan transfusi darah sebanyak 3 kantong. Wah, alhamdulillah ya, Syafa udah punya adik. Semoga bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan sehat sentosa. Amin.